Di tengah gejolak informasi, ada satu sumber yang menjadi pilihan utama untuk yang terkini dan terpercaya. Selamat datang di Cakriff YouTube Channel, tempat di mana setiap detiknya bernilai berita. Saya Cakriff, dan bersama saya kita akan menjelajahi ke dalam setiap fakta, tiap momen yang menggetarkan, dan berita terhangat di seluruh dunia. Jangan lewatkan informasi yang Anda butuhkan. Mulai dari artis, sejarah, politik hingga teknologi, kami ada untuk memberi Anda pandangan dalam setiap peristiwa. Jadi, pastikan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tetap terhubung dengan kami di Cakriff YouTube Channel. Mari kita mulai. Beda gaya Nagita Slavina dan Shelly Ananda saat nongkrong bareng, hijab istri Raffi Ahmad jadi sorotan. Seperti dikutip dari liputan6.com, Nagita Slavina kembali membagikan bestie momen dengan Shelly Ananda. Kali ini, mereka terlihat makan bersama. Raffi Ahmad, Gibran Rakabuming Raka, dan istri Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Raden Iis Handayani juga hadir di momen tersebut. Lewat unggahan di akun Instagram Gigi dan Raffi, Sabtu, tanggal 6 Juli tahun 2024, momen kebersamaan mereka dibagikan pada publik. Di sederet foto tersebut, Gigi terlihat memakai setelan mustard beserta pasmina krem sebagai penutup kepala, kendati rambut bagian depannya tetap tampak. Sementara itu, menantu Jokowi tampil kasual dengan atasan lengan pendek krem berpadu rok denim yang jatuh di bawah lututnya. Rambut panjang bergelombang Shelly dibiarkan tergerai dan ia memakai serangkaian aksesori, yakni sepasang anting, gelang-gelang, cincin, dan jam tangan. Secara khusus, warganet menyoroti gaya hijab Gigi. Kayaknya Mbak Gigi belum mau berhijab, nih karena masa hajinya belum 40 hari aja. TPGPP sih, aku mah dukung-dukung aja, drip dan nanti dibuka lagi, atau pas jab gaya pakaiannya kick yang lain, komentar seorang pengguna. Ada juga yang merespons, syukurlah Mama Gigi selangkah lebih maju. Entar nanti jilbabnya selangkah lebih panjang. Sebetulnya gak apa-apa juga kalau belum siap berhijab malah takut jadi tren terus diikutin banyak orang padahal gak seharusnya hijab kayak gitu, timpal warganet lain. Makin ada-ada aja model jilbab sekarang, sindir pengguna berbeda. Gaya santai Raffi Ahmad dan Gibran. Sepulang haji, Nagita sempat terlihat hijab tertutup. Namun baru-baru ini, ibu tiga anak ini tampil tanpa penutup kepala itu saat sibuk merawat Lili, anak angkatnya. Di kediamannya, perempuan berusia 36 tahun ini terlihat kembali berpenampilan tanpa hijab. Di unggahan Instagram Story, akhir pekan lalu, Nagita terlihat menggendong Lili, sedangkan Raffi menggendong Rayaza. Semula, para penggemar menyambut positif perubahan penampilan Gigi dan mendoakannya bisa istiqamah berhijab. Ikut seneng lihat Mama Gigi berhijab, adem, semoga hajinya juga mabrur, harap seorang warganet. Sementara itu, di unggahan berbeda yang dibagikan Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024, Raffi Ahmad dan Gibran Rakabuming Raka masuk frame foto. Keduanya terlihat tidak kalah kasual dengan atasan kaos dan celana panjang. Mugi-mugi dipunsukani kesarasan salajengipun Mas Wapres terpilih insyaallah menjaga silaturahmi dapat membuka pintu rezeki yang lebih banyak serta mendapatkan berkah yang berlimpah dari Allah SWT. Amin ya RA, bunyi keterangan unggahan yang dimaksud. Momen bestie Shelly Ananda dan Nagita Slavina. Ini tentu bukan kali pertama kedua pasangan itu menghabiskan waktu bersama. Beberapa bulan lalu, Raffi Nagita dan Gibran Shelly juga terlihat makan bersama di pinggir jalan di unggahan Instagram Gigi dan Raffi. Tidak disebutkan lokasi dan waktu pengambilan foto tersebut, tapi mereka terlihat kompak berbaju putih, kecuali Gibran yang mengenakan kaos abu-abu. Di sebuah acara formal sebelumnya,
Gigi dan Sally tampil kompak dalam balutan busana bernuansa hitam dan putih. Gigi tampil elegan dengan atasan berlengan puffy, sedangkan Sally terlihat memesona dengan atasan senada dalam tampilan sheer. Keduanya menata rambut mereka dengan tampilan serupa. Di kesempatan lain, Sally dan Gigi kembali berfoto bersama di acara debat capres. Keduanya sama-sama tampil dengan rambut digerai, serta baju bernuansa biru. Sally mengenakan jaket kampanye, sedangkan Nagita bergaya chic dengan kemeja motif garis biru putih. Di momen lain yang lebih santai, mereka tampil lebih kontras. Keduanya difoto sedang bersiap menyantap hidangan di meja makan sebuah restoran. Debat cawapres sampai kondangan. Di foto yang sama, ada pula Gibran yang duduk di sebelah Sally. Nagita terlihat mengenakan polo sheer putih, sedangkan Sally tampil dengan baju hitam dan pita besar warna senada sebagai aksesori rambutnya. Kebersamaan Sally dan Gigi juga terlihat saat ikut mendampingi Prabowo Gibran di acara debat capres pada Desember tahun 2023. Nagita yang duduk di sebelah kiri Raffi terlihat mengenakan baju bergaris warna biru dan putih. Di samping Nagita, ada Sally yang berkemeja biru denim lengan panjang. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai saat ia duduk tepat di belakang sang suami. Sally dan Nagita juga sempat berfoto bersama dengan Anissa Pohan dan Sabrina Khairunnisa. Di momen berbeda, Raffi Nagita dan Gibran Sally berfoto bersama di sebuah acara pernikahan. Gibran terlihat memakai kemeja batik, sementara Raffi berjas biru dan kemeja putih. Beda dengan suami mereka, Sally dan Gigi tampil kompak dengan dress bermotif floral. Bedanya, Sally memakai gaun lengan panjang, sedangkan Gigi lengan pendek. Terima kasih telah menyaksikan Cakriff YouTube Channel. Kami senang telah bisa menyampaikan berita terkini dan terpercaya kepada Anda. Jangan lupa untuk memberi komentar, berbagi pendapat Anda, dan tentu saja, subscribe untuk tetap mendapatkan update terbaru dari kami. Saya Cakriff, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya di Cakriff YouTube Channel. Tetap waspada, tetap terinformasi. Wassalam.